له الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا مؤلف الرحيم الله ونفعنا به وبيعودوا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ويقول: أن الحديث عشر كان نومر صلى الله أن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب Sibti Rasulillah an an Abi Muhammadinil Hasan Ibn, Ali, Ibn, Abi Talib. Jadi, watakir, saking, bin Ali bin Abi Thalib diriwayatkan saking Abi Muhammad iku Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyatane cucune putune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Waruha natihi lang dadi pengambu-ngambu ning kanjeng Nabi Kang dadi pengambu ngambu ning kanjeng Nabi Rodia mugo pura paling mulya dosab Allah Allah anhuma saking Hasan lan Sayyidina Ali Bola dawuh sapa Sayyidina Hasan Hafiz itu rakso sapa ingsun min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tak ma yari buka ilama la yari buk. Tak da ing dawut tak da ma yari buka ilama la yari buk. Tak ninggalo seposiro Ninggalo sapa sira maing perkara maing perkara yari buka kang mamangake kang mamangake apa ma ing sira kang mamangake apa ma ing sira Ilama maring perkara ilama maring perkara la yari buka kang ora mamangake apa ma ing sira kang ora mamangake opo ma ing sira rawahu ngriwayatake ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i ada yang Tirmidzi ada yang Tirmidzi Nasa'i Nisa'i wa qala lan daw sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun iku hadis tawi iki iku hadis iku hasanun hadis kang hasan sahihun turukang Jadi hadis ke-11 ini juga yang yang ke seperti kemarin itu dari Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu rajin Nabi Muhammad berpesan tinggalkanlah sesuatu yang meragukan pada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi hal-hal yang subhat yang kemarin itu di yang 10 itu juga Hadis menjelaskan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kesubhatan. Kalau hadis yang kemarin juga menjelaskan terkait bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang bagus, yang indah, yang baik, toyibat itu hal-hal yang halal, itu juga akan merupakan satu syarat untuk bisa diterimanya suatu doa. Jadi ada sahabat atau ada ulama yang mengatakan ada ulama yang mengatakan kalau kita bersodakoh dengan hal-hal yang berkata haram atau subhat itu juga hal yang dibenci atau makruh. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan makanan, minuman. Kalau makan ya makanlah yang makanan yang halal. Ini juga tidak lepas dari yang pertama yaitu innamal a'malu niat kalau kita makan atau minum itu diniati untuk supaya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, <tuh> untuk taat kepada Allah, itu juga mendapat pahala. Kalau hanya sekedar makan atau minum, yang itu hanya sekedarnya, maya makan untuk ben golek mangan enak itu ya biasa aja. Tapi kalau untuk mendapat pahala itu ada niat untuk supaya mendapat kekuatan buat ibadah kepada Allah, juga untuk supaya bisa kuat dalam beramal di jalan Allah, dan itu tentunya dengan makanan atau minuman yang halal. Di situ dilanjutkan juga bahasanya meninggalkan hal yang meragukan kalau mak 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 makanan yang menurut anda itu meragukan ini halal haram ya ditinggalkan aja cari yang halal. hal-hal yang berumah sebuah sudah dijelaskan di akhir yang kemarin terkait hal-hal kesubhatan Al-Hadis Uthani Asyar Utawi Al-Hadis Utawi Kubab Nerangkai Hadis Uthani Asyar Kang nomor Rolas An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala Anhu Kuala Dawu Sobat Abu Hurairah Kuala Dawu Inkol Dawu Kuala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi hadithun hasan wahu turmudi wahu irhu hakan an abi hurairah ta dan abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu kola dawu apa abu hurairah kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Dawu kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola sapa rasulullah rasulullah kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i Iku setengah saking baguse islami awa-awaan. Iku setengah saking baguse islami awa-awaan seseorang. Tarkuhu utawi oleh ninggal mari. Tarkuhu utawi oleh ninggal mari. Ma'ing perkoro lah yak kang ora. Maedai opoma ma Kang ora maedai opoma ma ing Hadisun kita wiki hadis, iku Hasanun hadis Hasan. Rawahu ngriwateng hadis sop atur mudi mudi. Wahoi ruhu utawi liane tur iku hakada koyo ikihan diriwayatkan Imam Turmudi dan selainnya Imam Turmudi juga seperti ini min husni islami mar'i targuma layaknihi sebagian dari sifat kebagusan atau kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa kefaedahan terutama perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara agama baik itu berupa perbuatan atau juga berupa ucapan itu salah satunya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah ucapan baik itu secara ucapan ataupun juga dalam hal perbuatan ada beberapa kalau dalam syarahnya itu menjelaskan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan yang berfaedah yaitu seperti contohnya, ada ulama mengatakan itu salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, terus dizikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, baik itu berzikir dalam hati maupun dalam ucapan, dan juga yang berhubungan salah satunya adalah diam, maksudnya diam itu kalau kalau tidak bisa mengatakan hal yang bagus ya diam. Jadi sebelum ini termasuk berhubungan diam itu juga ada butuh kesabaran. Kadang dalam sifat kita sendiri sebagai manusia itu ya pinginnya karena tahu atas hal apapun juga mengetahui setahu hal ya ya bicara. Tapi kalau sebelum bicara ya dipikirkan dulu apa yang baik atau yang baik atau apa yang baik atau yang tidak dan juga terutama dan hal diam itu saat kita dalam kondisi bodoh atau dalam kondisi marah awak keenak hati keenak pikiran keenak itu juga lebih baik diam dulu sampai pada kita tenang sehingga berbicara itu adalah merupakan juga bentuk salah satunya itu yang ada juga yang berhubungan dengan diam diam itu emas. Ini cerita kalau diam itu emas ada yang buat dibuat ini, dibuat analogi macam-macam kalau diam itu emas. Ya, kalau ada suami istri ya, kalau ada suami istri ada yang istri perempuan suka pingin perhiasan, gitu. perhiasan emas, perhiasan kan suka perhiasan. Jadi istrinya ngomong yang bucu nih, aku gak tahu tuh kok nomas masan selama ini, aku ah, sama menu sayang aku sih. Hmm mengancam semua yang gue gak cinta gak ambil aku <laughs> ya, kalau ikan ya, juga kalau punya harta ya namanya seseorang menyenangkan istri ya, salah satunya ya juga kalau punya rezeki lebih ya diberikan karena itu menyenangkan menjaga, menjaga istri ya kadang, kadang seorang perempuan juga hal halnya berhubungan dengan perhiasan ini oh, nah, kan dilarang pakai emas boleh pakai emas ya istri itu sehingga istri juga akan mendoakan semangat juga rajin mau Bismillah hari ya, mendoakan hangel <laughs> ya saya uang paling siji sing iso istiqomah atau bismillah. Kalau iya toh Mbak Khadijah garwane Mbak Bisa Mesuri itu sampai ada tirakatmu menentukan masa depan suami. Itu salah satunya itu salah satunya yang menjadi kalian salah satunya seperti itu. Ya, diam itu menjadi alasan. Are suamin meneng ae. Mari suwene ini meneng ae. Saman bolak-balik enggak turuti meneng ae. Diam itu emas, ya Lah iku emas. Sekian untuk emas ini, akal-akalan anak Dan juga salah satunya di situ kalau diam dan berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan sabar, kesabaran. Sabar itu memang kita butuh melatih kesabaran. Kalau salah satu, uh, ulama itu ada yang mengatakan bahwa ada jenis, jenis sabar, ada tiga jenis kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang dilarang. Itu butuh kesabaran. Banyak godaan-godaan di luar yang ada untuk melakukan ya percrossing kadang-kadang yang kelihatan enak-enak itu kan kita pingin kayak hey, momen gini, kayak mangan wes wes mau jadi kemana belum ketemu makanan mana, mangan mana, Berlebih-lebihan itu sabar jadi itu butuh kesabaran. Atau saat di jalan dapat godaan melihat kelap lapar, di jalan-jalan jauh perlu lapar, dua duit cukup, sono es. Wah, itu es lupa, es tuntung lewat. hmm, es es es, ngelak-ngelak itu butuh kesabaran sendiri. Itu melatih kesabaran untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ingin. Terus sama juga kalau sekarang saat ini itu, ya sabar. Kalau ada yang mengatakan eh, diperintahkan stay home, ya butuh kesabaran. Kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak di luar. Kalau keluar ya harus menggunakan masker, sesuai dengan kondisi ini, ya butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ya, ita itu. ya enggak sabar, itu itu. Jadi nggak sabar, wita itu. Itu karena kesabaran juga butuh dilatih. Itu yang pertama, sabar dalam tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dan yang kedua adalah sabar melakukan hal yang baik juga. Terkadang dalam beribadah, berzikir, berbuat saat baik itu juga butuh kesabaran. Sabarnya untuk supaya istiqomah. Istiqomah dalam melakukan kebaikan, walaupun itu sedikit. Itu butuh kesabaran. Kadang yos, ada masanya kita rasa-rasem, Maksudnya kita aras rasan terus marilus biasane itu sholat itu tepat waktu, terus nggak tepat waktu sehari kono arah rasan yang umpamanya nggak sabar melawan hal seperti itu, yo tetap melakukan sengkungku ayo nggak sabar, itu kesabaran yang ada. Dan yang ketiga sabar atas cobaan yang menimpa saat ini. Ujian-ujian saat ini juga butuh kesabaran yang ada, butuh kesabaran terutama juga butuh biar menghadapi ini yang seperti terutama yang kalau teologi lihat dokter perawat ini gak sabar itu ditinggal pak pasiennya pak ini pasiennya juga nggak sabar untuk mengikuti perintahnya dokter yang merawat itu untuk tetap ada di rumah sakit sampai sembuh di obat gak gelum jadi tetap di rumah sakit kan juga butuh sabaran kesabaran atas ujian yang ada ini. Ujian yang ada ini bukan suatu malam petaka, tapi ujian ini bagaimana menguji kita untuk bisa lebih baik dan juga bisa untuk menghargai orang lain. Itu kesabaran-kesabaran yang ada. Jadi, pung sabar itu kadang-kadang yo angel apa mana kadung berhubungan dengan suami atau istri sabaran itu lebih terutama kesabaran saat berada di lingkungan dengan di keluarga. Sabar dalam orang tua. Kalau orang tua sepupu, ini biasanya kembali ke masa mudanya, masa anak-anaknya. Ya kudu sabar. Apalagi orang tua yang sudah pikun, ya kudu sabar menghadapi. Ya kita melihat kebaikan kebaikan apa yang selama ini orang tua kita lakukan, kebaikan orang tua mendidik, ibu kita itu juga di dalam selama mengandung juga, mereka sabar ngandung itu ya ya gak makan, kamu lahir bohongan, gak sabar. Ini ya ga, sabar. Kesabaran seperti itu berlipat-lipat. Makanya melihat kita itu sabar, kadang, kadang juga melihat kebaikan apa yang dilakukan orang lain, terutama orang tua kita, kepada diri kita. Kalau kita yang lihat kejelekannya, ya akhirnya ya, hilang kesabaran. Setiap orang pasti ada punya kebaikan dan kejelekan. Ya, Khusnuludwan Ke kemarin juga menjelaskan bahwa orang itu akan melihat sisi kebaikan seseorang dan umumnya uang umum ikut api status api itu gak jiling jiling siji elean jiling jiling sampai mati berat pak ya? ya kayak gue nunggu boleh boleh ini tak cerita no duit sepuluh ribu api ambil sing anyar saman bayarno no sing itu butuh kesabaran ya apa beda nih tuku barang rego sepuluh ribu permen rego sepuluh ribu saman bayar sing sepuluh ribu sing api utuh sepuluh ribu sing anyar ya podo air guys kalau susu ini itu it juga butuh kesabaran. Maka mengingat hal-hal yang baik pada diri seorang, pada diri seorang, terutama pada orang tua kita, itu yang tidak tergantikan juga hal yang sabar. selagi tidak menyuruh kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini konco, konco ini bukan yang sabar, terus mengikuti sabar juga. Konco, ah, kamu nek gak gelem melakukan maksiat ambil aku, terus gak koncoan. Nah, itu kan sabar. Ini gak sabar ya melo ayam itu kan juga kesabaran sendiri harus kesabaran yang itu juga perlu dilatih karena dari hal kesabaran itu juga menata diri kita untuk tidak gampang Asut gampang tidak gampang kasut tidak gampang dengki terhadap seseorang itu banyak sekali kalau ceritanya para ulama itu tidak sabar itu ada suatu cerita di timur tengah sana ada seorang ngalakolin namanya Husen ada seorang bernama Husen itu seorang petani kaya seorang petani kaya menikah dengan seorang istri itu istrinya masih muda sangat muda dan cantik dan saat pernikahan itu ada seorang ahli ilmu itu juga datang di pernikahan ahli ilmu itu menceritakan hari bercerita terkait dengan gurunya bercerita terkait keilmuan, dia mendengarkan. Hal ilmu itu, hari yang khususan ini, yang menikah dalam pernikahan itu, tunggu musuh itu pingin, aku sak bendino iku nang petani ae. Aku sak bendino di bertani, ber berkebun, gak tahu an ilmu ini, kok senenge untuk menjadi ahli ilmu ini. Ada punya keinginan untuk belajar ilmu di Istanbul. Ya, Ya mari nikah ya tetaplah merasakan malam pertama di istri ini nom pak <tuk> Merasakan itu yang nom Tapi setelah menikah, setelah dengan bergaul istrinya di malam pertama Dan itu semua ngomong, ngomong istri, gitu, istrinya Wahai kekasihku, permata hatiku Aku mau mencari ilmu ke Istanbul Izinkan aku, relakan aku untuk mencari ilmu agama di Istanbul

saya iki membawa kayak itu. Saya ingin membawa anak itu. Saya istrinya membawa anak itu. Saya ingin membawa anak Terus istrinya itu. mengizinkan ingin berangkat ke Istanbul, sampai masyarakat sekitarnya itu. menjuluki dia Husen si Gila. Karena apa, hari nikah, itu. wayu, ditinggal, tapi ya karepe. Saya ingin membawa Husen, nah Saya nggak harus Husen si gila tapi istrinya yang memahami keinginan suaminya yang baik itu. Tapi di masyarakat sekitarnya, karena nggak tahu, menganggap hujan dikira. istrinya sabar banget, diomongin seperti sabar. Itu salah satu bentuk sabar. Karena takdimnya, orang istri menjaga dirinya dari orang lain. Takdimnya orang istri seperti itu. Dan juga dengan gerakatnya lah ya. Hanya berangkat. Istanbul belajar sampai bertahun-tahun, sampai 20 tahun. belajar, Akhirnya pulang. Pulang, pulang, Terus pokoknya, mana mari nikah terus mau mudud mana? lu. Mudud. Iya. Di sini aku istri nih 20 tahun. Berarti aku ini 20 tahun sudah jadi. Eh, 20 tahun ditinggal. 20 tahun ditinggal. Terus balik pas balik itu sebelum masuk pada pas pulang perjalanan pulang, sebelum masuk pada daerahnya itu mampir ke salah satu apa ya? warung itu, terus ada petani di situ juga. Terus aku, oh, terus bercerita kamu dari mana? Saya nama Husain. Oh, Husain. Oh, kamu yang Husain yang di sama desa tetangga dijulukin Husain si gila itu loh. Ngapain? Kamu ngapain 20 tahun katanya ya, petani tadi? Saya mencari ilmu di Istanbul. Oh, baik itu. Apa yang kamu dapatkan di sana? Apa yang kamu dapatkan? Apa inti dari kebijaksanaan katanya petani itu? Apa inti dari kebijaksanaan? jawabannya husan inti kebijaksanaan itu adalah mengenal pada Tuhannya siapa yang mengenal Tuhannya dia akan mengenal dirinya siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya jawabannya husan tadi yaitu mengenal Sang Maha Pencipta jawabannya petani usaha oh, salah Loh kok salah salah Ya, terus apa jawabannya? Kalau kamu ingin tahu jawabannya, kamu kerja sama saya satu tahun, ikut saya ke satu tahun. Penasaran? Wah, petani, dia. Tapi yuk sabar, Hussein. ini penasarannya itu, karena dia sangat sangat ingin sebagai orang yang mencari ilmunya hirun tinggi, ingin tahu maksudnya kebijaksanaan yang dimaksud oleh petani sedokok. Ya udah diikuti. Berarti rompul tahun tambah setahun, Pak. Satu <guruh> tahun ikut sama petani tadi. Selama sehari harinya itu ya ikut ke ladang. Yunan, cocok tanam. Ya itu seperti yang dilakukan Husan yang dilukis Husan segala masyarakatnya itu selama sehari-harinya. Dan setelah, satu bulan tanya, apa kebijaksanaannya? Duh, kamu masih belum paham. Ya, terus menulis sampai setahun. Sampai berlaku setahun. Dan melakukan seperti itu aja. Ya, sampai seperti tahun seperti itu aja terus. Akhirnya ingat bahwa ini sudah satu tahun tanya. Tanya lagi. Tusan tadi. Mbah, apa sih inti dari kebijaksanaan itu? besok saya kasih tahu nanti dari kebijakan di itu. gitu. Kebun nang Bayi pikir sak pendino aku yuk nani bertani, ya sawah, ya mak nang sawah. Kadang-kadang melo otong-otong, aku orang belum tahun belajar saya nani mana lagi Katanya usah. Terus akhirnya kan yuk saking saking keinginan hero nya dia sebagai orang mencari ilmu. Akhirnya pada tahap selesai besoknya saat mau pamit saya mau pamit terima kasih atas selama ini juga ikut belajar ikut ke sawah dan lain-lain terus -lain. tanya apa jawabannya jawabannya mbah siapa mbah tadi inti dari kebijaksanaan itu adalah sabar selama setahun ikut itu jawaban sabar muring-muring <laughs> aku ya orang yang sabar ku mbah ini aku ngerti sama ini setahun ini semua sabar dok terus jawab mbah Duh, berarti kamu juga belum paham aku selama setahun ini tak jawab sabar jadi takut mana ya wih sama mulia akhirnya pulang yang desanya ambek ngurundel-ngurundel ini Bik mikir ngurundel-ngurundel nah, setahun mereka jawaban mereka sabar dok jawabannya itu ke petani man terus iki piye akhirnya sampai pada posisi nyampe di rumah mau mau masuk rumahnya dia melihat istrinya di sampingnya itu ada anak muda gue anak muda aja ini ngelus-ngelus sing anak muda mah usah usah ngamuk-ngamuk aja ngelubu oma oh ingin mateni di berarti agak selama iki aku kan gue belati, saya cukup belati cukup, dulu kan orang berpergian apa iblati ya pak, sekarang kan gak ada berarti ada <tik> yang ngajar pesawat gak celurit iya gue juga jenang di ini gak celurit sama ngarep nang toko ngarep maksudnya gak celurit itu kayak orang rampok lah <tik> ya kemana-mana karena di pejaranya jauh tidak ada itu gue tapi bermau mau kemarin mati itu biar gue bisa percaya jenis gitu karena dia ingat perkataannya dari petani tadi dan yang dipamiti sabar itu wah hari ini tak solat disek lah aku tak disek, engkau engkau aja tak berangkel be enggak, ya. mangkel Hari dia di masjid sebelah situ sholat. Rakaulim itu pada waktu sholat isya jadi sholat isya, mau sholat isya itu ternyata yang datang imami anak muda tadi pak. datang imami wah mundur hati ini wah hari itu manggret nanti imamku betul bojo ngene. Areng Waktu ngimami setelah ngimami tapi ibu sura sok sabar dia untuk menahan hal seperti itu. Jadi dia kabarin soal manusia ini aku setahun belajar jawaban sabar itu masa uh, gak bisa so sabar. Ngono <tuh> lho. Jadi, logikanya itu dia beli sabar. Are terus tak siapa itu yang ngimami? Sing ngimami itu tadi adalah Kiai Jamal. Loh, Kiai Jamal? Siapa Kiai Jamal? Kiai Jamal itu putranya Husain si gila. Padahal nggak tahu yang tanya tadi ya Husain itu. Eh Jamal itu tadi putranya Husain yang si yang barusan menikah langsung ditinggal. Nah Istanbul belajar. Padahal bujoni wayu kan gak, gak, gendeng ya Husain. Jadi yang gerudul aku gitu pak Husain si gila. <laughs> itu putranya Husain si gila. selama ini istrinya itu dipercaya untuk pertaniannya itu ditabung duit untuk biaya pendidikannya Jamal itu putranya setelah ditinggal itu ternyata hamil hasil pak subur makmur berarti hasil hamil 9 bulan lahir terus <gir> hasil iya makanya sehat-sehat kita juga salah satu pahlawan saat ini adalah orang dalam pertanian itu kalau enggak anak beliau beliaunya brio mungkin ada gak mangan beras ya karena itu ya kuat-kuat -kuat langsung malam pertama sekali des hasil dia nggak tahu kalau istrinya itu hamil karena langsung tinggal. Ada tahu tuh hamil, ada yang itu Husain tahu. Kamu kok menangis saya ini adalah Husain yang kamu abad saya Husain si gila. Wah wakmu, <guluh> kan kak Ro sama dua tahun nih dia Husain si gila. Akhirnya datang rumah. Kalau dia coba bayangkan, kalau tadi Husain dah tidak belajar setahun kesabaran, mungkin langsung dilabrak, langsung dipateni kak apa-apa. Amarai ya kan? Dia tahun sabar tahu bahwa itu nyata anaknya. Dia sangat berterima kasih pada petani mbah petani tadi. Jadi saya setelah itu dia juga wis ketemu kucunis, wajah tangis tangisan dan dramatis mati lah. Ternyata itu ada anak eh, walaupun anda untuk gerudel nggak tahu rumah bapak eh, mau tapi wis kronos dua keilmuan juga, juga kayak istrinya menjaga dirinya, Baik uang-uang uang hasil petaninya itu ditabung untuk biaya pendidikan putranya yaitu menjadi seorang kiai Jamal itu tadi namanya datanglah Hasan balik ke mengatur setelah itu terus dia nangis ketemu istrinya terus mendatangi Mbah tadi matur sur nangis ke Mbah tadi jadi jawab ini kebijaksanaan ini menurut Mbah yang petani tadi itu adalah kesabaran. radio pancen angel. Coba nek hutan moro-moro tadi mulih. Bayangkan pulang eru koyo ngono ku, yo mungkin-mungkin di Itu itu salah satunya ilmu kesabaran. Apapun juga ya seorang saban mencari ilmu, sabar dalam apapun itu juga butuh ilmu kesabaran. al hadis tsali al hadis tsalis asyar utawi iki ku hadis al hadis utawi iki ku hadis al hadis utawi ku hadis asalisu asalisa asyar al hadis hadis asalisa ka asyar kan nomor 12 an abi hamzah an abi hamzah anas bin malik radhiyallahu anhu qadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam Dan riwayatake sangen Abi Hamzah Anas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi juru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi ya saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kala dawuh sepuh Nabi dawuh la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diwakan di sini la minu ora iman la minu ora iman hmm. sopo ahadukum salah siji kabeh hatta yuhibba sehingga demenake sopo ahad hatta yuhibba sehingga demenake sopo ahad li akhihi maring sedulure ahad ma ing perkoro Yuhibbu kang demen sopo ahat. Yuhibbu kang demen sopo ahat dinafsihhi maring awak diwini ahat. Rawahung riwayatake ing iki hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan yang menjelaskan itu Abi Hamzah Anas bin Malik itu adalah khotim, khotamnya Rasulullah. Dawuh bahwa sebenarnya Rasulullah berdawo tidak akan da, uh, tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau syarah dalam kitab ini menjelaskan maksudnya li akhihi itu baik itu saudara muslim maupun non muslim saudara muslim itu ahli saudara semuanya ya sehingga itu adalah mereka maka wajib untuk juga saling menyayangi saling saya menyayangi di antara makhluknya Allah oh. ini hal-hal yang yang sebenarnya hadis ini hadis sohaya yang sebenarnya juga sebenarnya jarang kita dengar di para para ustadz ustadz yang menjelaskan terkait ini karena sesungguhnya kasih sayang itu tidak hanya pada sesanya muslim tapi juga lah, saudaranya itu ada saudaranya juga yang non muslim sehingga tidak mudah kita untuk menjustifikasi seorang sehingga setelah ada di apa di tetangganya Aki ini saudara-saudara tidak hanya yang saudara yang hanya sekedar saudara-saudara yang satu darah kita, dulu-dulu kita, tapi juga saudara-saudara yang satu bangsa dan ke tanah air. Itu juga muka saudara. seringlah kasih mengasihi di antara kamu semuanya. Al-Hadisul Rabi Utawi iki-iki hadis arwah Asyara kang nomor 14. Ali Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu apa dawu Ibnu Mas'ud dan riwayat ke sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu Allah ta'ala anhu sang Ibnu Mas'ud apa dawu dawuh Ibnu Mas'ud kala dawu sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal la yahillu ora halal apa dam damu mriin getih awa-awaan suwiji getih awa-awaan suwiji muslimin kang muslim illa bihda salasin kejaba kelawan salah salah perkara telu Asaibu nyatane sayib rondo azani kang alizino wa nafsulan awawaan bin nafsi sebab mateni awawaan kang liyo watari kulan wong kang ninggal watari kulan wong kang ninggal nidinihi maring agomoni tarik al mufariku kang pisah Lil jama'ati maring golongan. Ya'iku agomo islam. Rawahung riwating hadis sopal Bukhari imam Bukhari wa muslim lan imam muslim. Terutama yang menyayangi kemarin, kalau ada seseorang yang tidak menyayangi saudaranya, itu otomatis orang tersebut akan menjadi hasut. Hasut itu bisa namanya dengki, menjadi iri. Jadi dengki atau iri kalau dalam kitab ini menjelaskan ada tiga bagian orang katakan hasut, yaitu mengarap-ngarap, mengharap, mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang, menghilapkan, mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang, dan supaya dia merasakan nikmatnya. Jadi saat, saat bertanggahan atau saudara Anda mendapat nikmat, mendapat mobil, bagaimana? mobil, mobil baru, itu terus oh, moga mobil yang hilang dan rusak karena aku mari tak punya mobil berarti itu namanya asut dengki itu yang pertama yang kedua itu mengharapkan hilangnya kenikmatan seseorang nikmat yang diperoleh oleh seseorang walaupun tidak tidak untuk supaya nanti dirinya mendapat kenikmatan itu juga namanya dengki. Is pokoknya, no? tonggoni sengap gak karpo popo, popo tapi iri tinggi kepada tonggoni dia mobil muka muka mobil yang hancur, dan muka muka muka, -muka. Unik, kenikmatan us dua anak yang pintar muka, -muka goblok itu, itu namanya asut itu karena tidak ada rasa cinta kepada saudaranya itu termasuk salah satu yang kemarin dikatakan setelah, e, daging kempel hati saat ada rasa-rasa itu akan berpengaruh pada jasadnya yang menjadi negatif yang hadis yang kemarin itu yang nomor tiga itu mengharapkan kehilangan, apa menghilangkan, mengharapkan hilangnya nikmat atas orang lain, akan tetapi juga benci terhadap keluhuran orang lain itu dan juga kepangkatan orang lain dan tidak ridho terhadap apa yang dimiliki orang lain dan tidak itu ketambahan ada tambahan seperti itu. Di podo, di sugi ini lah Tapi sebenarnya Rui Sugi di e. lebih kaya dia. namanya dia punya dua mobil, tetangganya itu punya satu mobil. Atau dia punya satu mobil, tetangganya belum air sudah beli mobil podo bareng. Tapi benci. Wis podo e. ini Tapi benci itu yuk, is, kode saya gampangnya sepadan lah tapi gak gelem dipadani pangkati namanya seperti itu yang pertama kan Yukrono Dengkius Dewis yo kurang kurang mampu jadi gak itu termasuk salah satunya juga yang tadi yang saya jelaskan terkait kesabaran seseorang sabar dalam apa yang menjadi haknya sabar apa yang tidak ingat kalau tidak itu salah satunya hati itu akan dirasuki hal negatif seperti tidak mencintai saudaranya, bentuk paling mudah adalah adanya hasut, adanya sifat dengki yang dimiliki oleh seseorang itu atas apa yang dimiliki saudaranya, tetangganya, atau sama yang lain, dan atas apa yang disamai, bahannya dia atas apa yang derajat yang tetangganya itu bisa mencapai pada derajatnya umpamanya itu juga dia benci itu yang masuk asut ya mestinya kan yuk bersyukur alhamdulillah tonggoku iso buku mobil es buku buku mobil yang gue manfaat itu malah akan bisa memberikan dia keberkahan dalam nah, kalau nggak gitu is mulai jenenge bung dengki itu kan ya mulai mulai sehari ngerumpi ngerumpi um, ojo 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 ojo, ojo, ojo berbayangkan jasa rusak atau apa ya ikut wajah is kayak kan wah jadi saya ganteng dengan wis benci ambek nih. saat cerita kumpul iki mobil lah, paling duwe ngene wajah itu wis ketok elek gak karu karuan Pak <laughs> itu baru muda sehingga kenapa hati itu kita jauhkan dari sifat benci itu supaya kita memunculkan rasa kasih sayang tidak hanya pada diri kita sendiri juga pada saudara-saudara kita yang disebutkan hadisnya itu salah satu keimanan seorang yang juga dinilai atas Rasa cinta kasihnya terhadap saudaranya, baik itu saudaranya Muslim atau non-Muslim, seperti dia mencintai dirinya sendiri. No, saudara, -wis, so saudaranya wis suki, saudaranya bisa, alhamdulillah semuanya, buka -buka, sampai pada uh, anak turunnya keberkahan selalu ada pada dirinya. Dan juga di situ kesabaran atas apa yang menjadi ridho, kesabaran, ridho atas apa yang menjadi keputusan atau kodarnya Gusti Allah. Al-Hadisu kiku Hadis Al-Hadisu kiku Hadis Al-Kho asharok yang nomor 15 An-Abi hurayrota Radiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ola man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmud wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi fahu an abi hurairah ta dene wetake abu hurairah radhiyallahu taala anhu apa anna rasulullah setune rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kula dawuh sapa nabi man utawi sapa wonge man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan allah illahi kelawan awwal yaumil akhir lan akhir fal yakul mongko becik ngucap sapa man fal yakul mongko becik ngucap sapa man khairun ing kebagusan auli yasmut utawa becik meneng sopo man wa utai sapa wonge wa utai sapa wonge iku kana anak sapa man iku yuk minu iman sopoman man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dan dino akhir dino kiamat palyukrim yukrim mongko becik mulia no sopo man jarohu ing tonggoni man jarohu ing tonggoni man waman utawi sopo wongi. waman utawi sopo wongi iku kana onok sopoman iku kana onok sopoman iku yuk minu iman sopoman Billahi kelawan Allah wal min akhir dan dino akhir fal yukrim mongko becik mulia no sopoman mongko becik mulia no sopoman doifahu ing dayoe man Rawahu riwayat yang hadis Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Ini yang tadi juga dijelaskan, hadisnya nomor 15 ini menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang bagus atau kalau enggak berkatalah yang bagus, maka diamlah. Dan orang yang mau beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan seorang yang beriman, seorang yang mau beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah apabila ada tamu. Kalau di syarahnya oleh Imam Syafi'i menjelaskan, makna dari hadis yang di atas, terkait man kana billahi wal yu'min akhir fal yaku khairan adalah saat seseorang itu mau berkata, maka berpikirlah terlebih dahulu apabila perkataannya itu tidak membawa kemadurotan, ya berkatalah. Kalau membawa kemadurotan, maka lebih baik diam. Atau ragu-ragu, ini yang tak ucap, no ini elek, apa api, atau piye, ya lebih baik yang dipilih adalah diam. Seperti yang yang masih keraguan kemarin itu yusik itu. Jadi, berkata itu dijaga sesuai berkata yang baik salah satunya itu juga menjaga salah satunya terkait bahasanya adalah kalau di dalam kalau di syarahnya Imam Jalil Abu Muhammad Abi Zaid Maliki Mabil Bi Zamanihi di kitab Jami'u Adabil Khair itu ada harus menjelaskan man kayyumun billahi wal min akhir falyakul khairon au liyasmud artinya mengatakan e, dawu juga wa kau lu sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhuma la yaknihi yang kemarin yang sebelumnya itu salah satu kebagusannya islam itu adalah salah satu kebadan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan daunnya kanji nabi yang juga salah satunya terkait dengan wasiat itu adalah berkata la tahdub ojo muring muringan adalah tahdhab ojo bendu atau ojo dengan marah-marah pada seorang seperti yang sebelumnya juga ma la yu'minu hatukum hatta ibari akhi ibari akhi ma yuhibbu li nafsi itu seperti itu jadi diam juga pada waktunya juga saat berbicara juga pada hal pada ada waktunya saat memang sudah terpikirkan gunanya nek pikiran kan juga ini terutama saat ada manusia itu punya emosi kalau emosinya tidak stabil ya diam aja dulu atau gawe guyang guyu senyum senyum di sini menyuara menit supaya menenang hati atau apa atau melihat hal kebaikan kebaikan orangnya yang yang itu kalau yang mau mengatakan kalau memang perlu ada kebenaran ya kita lakukan yang kebenaran dan juga memuliakan tetangganya, tetangga yang ada kalau jam fukih itu ada jarak 40, ada 40 tangga. Tapi tetangga yang ada itu adalah tetangga satu desa. Ya kita bagaimana memuliakan saat berkumpul dengan saudara-saudara kita sebelumnya itu kan bagaimana seorang yang mencintai saudaranya, baik itu saudaranya Muslim atau non-Muslim juga masa kita di mencintai yang ada, terutama juga tetangganya. Otomatis kalau ada tamu yang bertandang, ya kita muliakan. Ya semampu kita memuliakan mampu kita memuliakan karena kemarin juga juga hadis mengatakan kemarin kan ada hadis juga hadis yang sudah jelaskan beribadilah kamu atau taatlah kamu beribadilah kamu, se mampu kamu wallahu alam al fatihah اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اني وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبشار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الرحمن <سؤال> الرحيم وبائي الحاتمة المصطفى والمرتضى <applause> وابنهما وأبناهما وفاتما وابنهما وفاتما لي خمسة بها حر الوباء